Ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Banjir akibat air sungai Gunting meluap karena tingginya intensitas hujan. Ratusan rumah warga terendam banjir di Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu pagi. Banjir terjadi akibat luapan air dari Sungai Gunting yang berada di sekitar Desa Kademangan. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Meski ketinggian banjir cukup signifikan, namun warga enggan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan sejak sore sampai malam tidak berhenti. Akhirnya sungainya meluap dari Sungai Gunting sama Pancir. Airnya meluap ke pemukiman? Iya. Bu, untuk ketinggian air di dalam rumah sama di luar berapa? 70-80, kalau di luar ya sekitaran 2 lebih. 2 meter lebih? Ini memang sering terjadi banjir, Ibu? Sudah langganan. Hampir banjir. Banjir setiap musim penghujan. Banjir terus? Banjir. Warga berharap pemerintah Kabupaten Jombang serius menangani penyebab banjir yang rutin merendam pemukiman warga agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainus melaporkan.